Kemenakan saya. Ya, ya. Ya, singanya. Apa dia kata? Singanya. Yang pegawan, dia itu dia siapa? Dia bilang apa tuh? Ini punakawan parekan yang pegawan di Pesraman. Ini namanya aja kesenger. Ini namanya aja gerawek. Yang senger ini, ya, baru lahir sudah manusia dia. Ini keturunan Blak Eko. Saat ngidam, ibunya terkena halilintar. Beginilah terjadi aja kebunyutnya. Mohon dimaklumi. Katanya putra mahkota tak ada. Nanti dulu. Sudah 3 minggu putra mahkota tidak ada. Tidak. Iragu senawan. Nak masuk sekolah ini ada senawan. Memang masuk sekolah. Yang pegawan. Ini bahaya. Ya memang bahaya itu bagaimana kelara-lara itu pangeran. Yang pegawan harus dapatkan. Ya. Harus dapat ini. Harus. Ya ya. Sebelumnya saya mengucapkan pengendali umat baginda raja. Aja ke Om Swasti, aja ke Astu. Sengir. Oh ya ya. Kaki usul. Sengir pegawan. Ya. Tapi siapa ya? Apain mamunya ni pas-pas dia nuri. Lebih baik dia mamunyi daripada pegawai ni ngah cicing mekerah. Ya, rawet om sesiastu. Om nyuanya nyu. Saya milu masih. Nah, yo lah enggan. Milu kadang aja lalena. Ya betul begitu juga ini hamba baginda raja. Bagaimana nakalnya pangeran ini tidak. Lalu apa yang mesti terjadi kalau begini. Sebenarnya pangeran tidak hilang baginda, cuman tidak kelihatan dari 3 minggu. Kok badan hilang? Pegawannya. Yang dia hilang kan pegawan dan tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab pegawan. Orang hilang. Itu semua sudah jadi tanggung jawab saya, tapi yang jawab siapa? Bu, maksud saya yang bertanggung dan yang berjawab saudara pegawan. Memang yang pegawan saya sudah membina dia sampai kelara-lara. Saya sudah memberikan dia bekal, ya, ilmu pengetahuan sastra wede-wede walaka dan pegawai kita. Tapi sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan. Tapi orangnya tak ada. Tak ada. Dulu dia baru sampai di sini kecil, sering mapak sandal. Sekarang dia sering ngamik taing cicing. Itu adalah obat. Cicing itu adalah penjelmaan berdarah. Siapa ini keponakan saya? Iya. Adalah penjelmaan betara itu cicing.
bejijing. Bejijing kok itu cuma betara. Ya coba cerita maha berada di datkali sang Dharma Wangsa. Lantangan cerita ini. Keponakan. Begini, Baginda Raja, ampun beribu, beribu-ribu, 1500 ampun. Bagaimana ini? Yang pegawai ini, saya sudah mencari kemana-mana. Mudah-mudahan ini saudeng hamba ini terkabulkan. Kalau datang, ini bagaimana, pangeran? Oh, pangeran. Oh, yes, pangeran. Oh, my God, pangeran. Tapi rasa-rasanya pegawai, kalau dicium dari segi baunya, rasanya pangeran mau datang. Masa iya sih? Oh, coba ada, coba ada. Oh. Kan bone pahit mekilin. Dewa, dewa yang agung. Kabulilah permohonan hamba. Pangeran, datanglah pangeran. Pangeran, musik, musik yang tadi, musik yang tadi komen. Oh, pegawan, pegawan. Itu pangar pangerannya injak-injak. Kenapa? Kenapa Nana? Aduh. Saya ditinggal. Rawit duduk, rawit. Sama siapa? Duduk, duduk. Di senger duduk, duduk. Sama duduk. Pegawainya. Pegawainya kuang kanam hidup-hidup. Dolar. Baginda Raja, ini pangeran sudah datang. Berarti saud, saudeng hamba ini terkabulkan. Apabila pangeran datang, hamba tidak mengaturkan apa-apa. Apabila datang, ya. Apabila tidak datang, hamba akan mengaturkan di guling begitu. Eh, mau bandeng tuh. Nah, bandeng aja apa-apa. Nian juga mau sesangi ini model keketop. Dumadak sejelek-jelek, yo pangtiang nampak dah. Ini berkat didikan pegawan sebaliknya. Ada apa lah? Ya ini orang ngusir gumi lengah. Lengah! Habis jelek-jeleknya pegawan lengah. Oh lengah pegawan? Indian saya ajak aku mau ke komplek. Tidak ada udah. Pegawan? Ini nasing panas pasang. Lah panas. Panas. Dekat pegawan. Saya harus komplain yang pegawan. Harus. Jangan Baginda Raja, ini sungguh. Saya diajak ke komplek. Pangeran, pangeran. Pangeran saya ikat teban rantai hati. Ya tunggu dulu pangeran. Dengarkan penjelasan pegawan. Sebenarnya pegawan mengajak pangeran ke komplek itu sekedar melewati. Padahal pegawan itu metapa. Pokoknya saya percaya. Saya dibeli angasi. Dia ngasih, sudah itu dimakan, hasil dimakan. Anjing mateng, saya tengok dunia barang itu. Apa katanya? Kan ini dikasih makan. Anjing separuh, dia separuh. Ya, sama-sama. Berapa uang yang saya sudah transfer? Tanam saja hidup-hidup biar mentik, lekas mentik. Sebenarnya begini, Maharaja. Jangankan menjadi suri tauladan, dekat kepada rakyat bawah. Termasuk dekat kepada binatang pun harus dekat. Dari itulah hamba mengajarkan supaya makan bersama anjing bersama. Itu demi kedekatan dengan makhluk hidup, dengan makhluk ciptaan IME itu, Tuhan. Ya, yang maha esa. Aduh, ternyata aduh pangeranku datang. Pokoknya saya sing terima lo tau. Kenapa pegawai itu? Kenapa saya diikat di jalan kaki? Kenapa? Pegawai itu mengikat pangeran dengan rantai supaya di jalan. Karena pangeran nakal, nanti pangeran tidak diikat dengan rantai, nanti pangeran pegawai itu khawatir, nanti pangeran mengkerah ngajak kulo. Mohon jaga ini martabat pangeran ya. Entah martabat, entah siupak, buyung hei tolong dijaga. Coba di jalan saya diikat maksudnya kencan tuh. Supaya penyeberangan disiplin. Ini tentang kedisiplinan baginda. Susah juga ini. Susah ini. Kalau kondisi keponakanku seperti ini, rasa-rasanya tak mungkin untuk memimpin sebuah. Nggak bisa, bisa.
Bisa, saya sudah di atas kasih sama anu. Di atas mana? Begawanto. Di atas Begawanto. Saya di lebang di jalan. Ini sudah Begawanto. Tapi pangeran kok begadang terus? Tapi kok sampai ditabrak motor, bagaimana? Itu kan salah orang ngebut itu. Bukan, ngebut gimana? Ngebut, saya jalan kaki. Betul. Bukan jalan tangan. Jalan kaki, dan itu ada orang ngebut. Ya betul, gimana? Dahulu kan orang pejalan kaki. Betul, cepat. Betul. Sudah itu terus ngebut. Ya gimana? Saya terus kasih tanda tangan. Ya, karena dia ngebut, banyak tanda tangan saya kasih. Tidak dihiraukan. Tanda tangan, bekanan? Sing. Tanda tangan gimana, cap jempol? Sing. Tanda tangan gimana? Tanda tangan begini. Saya kasih tanda tangan. Sudah memberi apa-apa gitu. Itu sudah saya kasih tanda tangan. Yang berkawan. Ditabraklah saya. Ya betul. Lalu terbang. Terbang. Dari atas saya langsung terjun ke ibu, ke tanah air. Maksudnya gimana jatuhnya ke tanah air? Saya terbang ke atas. Ya. Lalu jatuh ke tanah air. Lagi tanah air Indonesia. Sing. Maksudnya? Tanah air artinya di got ya, Momah. Dolar jangan ketawa, saya pusing kepala. Tanggung jawab. Rawet, kamu harus aduh, jaga itu sedikit. Ini Tedung Agung yang mau tamah sampai di depan kidatmu nanti kamu bisa cutaku. Ini Tedung Agungnya sengir gimana? Ya kawan, tolong sekarang. Ayah, semua sekalian ini kalau begini kan saya diperlakukan, saya lebih baik meninggal dulu, sebentar lagi saya lahir. Maksud pangeran gimana? Meninggal, mati. Sing. Meninggal dulu nanti saya kan lagi lahir. Loh. Adik itu lekat, geng-geng. Kalau kalian malu menyantet kawin, oke, itu maksudnya. Ini sudah tidak bisa, Lar. Tidak bisa, Lar. Ya, sekarang. Tidak bisa. Aduh, bisa. Baginda Raja, jangan begitu, Baginda Raja. Jangan begitu, janganlah dilihat dari wajahnya seperti ulu ini. Lihatlah hatinya seperti marmut, aduh. Begini yang bagawan. Begini yang bagawan. Besok saya akan adakan sidang darurat di istana. Ya, Begawan datang. Harus. Ramanda, Mamanda juga harus datang. Harus. Kita akan bicarakan ini dengan semua patih-patih kita yang harus ada. Harus semua terlibat agar jangan terjadi pro dan kontra di luar sidang nantinya itu. Kalau yang kondisi seperti inginkan. Ini rusaklah. Rusak kerajaan BBM lah, rusaklah. Ya. Yang Begawan juga, saya sudah kasih uang banyak biaya dari istana begitu tinggi untuk pendidikannya. Kemana dibawa uang itu? Biaya pendidikan sekarang mahal, Baginda. Biaya sangat mahal itu. Biaya itu, apa, biaya yang luar biasa itu, buku itu, truk itu datang. Sampai ini sampai benyah begini wajah Putranda. Bagaimana pendidikan itu? Ya, kadang-kadang belum ngobahan, mentah cara bangke. Yang Begawan. Ini menu untuk pangeran sudah saya siapkan spesial. Ya, menunya sudah. Sudah. Makanan bervitamin bagi nak. Ya. Vitamin. Apa? Konsentrat. Ya. Baiklah. Masih makan kucing tu. Saya tak ada masa bercakap terlalu banyak. Besok Ananda datang ke istana, yang Begawan juga. Semua. Kita akan adakan sidang secepatnya. Apapun kita, baginda raja akan semua kami ikuti, akan kami turuti semuanya. Baiklah. Pusing kepala. Ya, ya, Tuhan kepala. Pangeran kemana saja? Saya pusing di lebang di komplek. Jangan begitu, jangan begitu. Pulang, pangeran. Pulang. Pangeran. Maafkan baginda raja. Depen. Ini aduh, ini bagaimana? Aduh, san, aduh pangeran lekat ke kene. Thank you.